Teman-teman, ini aku mau berangkat ke Jakarta dulu. Aku mau nengok Paris Fernandes main tinju untuk yang kedua kalinya. Semalam dia kalah sama KKJ, sekarang dia main sama Yunus. Kalau kalah aku gak tau lah. Aku sama Aldo, ayo Gi, penonton Paris. Paris ya, kau jangan kalah-kalah aja. Capek aku pergi-pergi ke Jakarta, tiket habis. Nontonin kau terus. Pak, baru dari Indomaret, jumpa orang ini. Kok gak jadi berangkatnya? Jam berapa nih? Udah jam berapa? Udah jam 2? Mau jam 1 loh. Dini 50 menit. Berapa? Tanya sama kakak lo. 50 menit? 50. Aldo, apa? Kau panggil Wak Tarno. Kau panggil Wak Tarno di meja 03 bilang. Ambil kunci pesawat jet pribadiku ya. Betapa ya? Iya, yang warna merah. Ada jet kau sini? Ada jet pribadiku 16. Berapa? 16. Kata Pak Tarno, kita ada minyak tinggal 4 liter. Minyak tinggal? 4 liter. Isi aja pakai biosolar. Biosolar? Iya. Rimet. Udah rimet itu, baru rimet. Akhirnya kami udah naik pesawat juga ya teman-teman ya. Ini kursinya memang gak bisa dimajuin ke depan lagi, Boy. Enggak. Kakiku ngelipat loh, sumpah. Ngelipat, mentok. Sumpah. Dan akhirnya kami sampai juga di Jakarta, teman-teman. Kita udah sampai, teman-teman. Di sini aku dijemput sama Bang Paujan ya. Bang Paujan, makasih, Bang. Sama ya. Dijemput kami. Bang Paujan kalau udah berewoknya buka ewok, berubah ya kan? Enggak ada. Jangan lupa nonton filmku nanti ya. Oke, okay. Jangan lupa nonton film Bang Paujan, teman-teman ya. Apa judulnya, Bang? Sengkolo. Hah? Sengkolo. Sengkolo. Gua tadi heran kan gua. Daniel. Bang Daniel. Gua kira lu siapa, Bang? Makanya gua panggil lu. Gua dari jauh. Daniel, kok Daniel kok ada sombong? Kalau gua tahu lu mah gua tengok, gua samperin, gua lari. Bang Daniel ada foto dong. Itu makanya gua tanya lu kok Daniel gua sombong banget sama gua. Kenapa? Anjing, apa salah gua gitu? Enggak jelas lu. Aduh. Kayak gitu lah lu. Kata-kata kan gini sama kalau dari di gua. Kena saya tenangan yang penting. Hiduplah sederhana, jangan sombong hanya karena sosial media. Kan Daniel enggak sombong. Iya, enggak bakal sombong lah. Kalau gua tahu lu mah gua lari tadi. Gimana? Mantap. Balizer, Paris. Kalau Paris kalah nggak tahu lagi blokir dia. Aku Paris kalah, aku pindah dari Rio. Iya, bagus lah, bagus. Akhirnya sampai yang ditunggu-tunggu teman-teman ya, Paris vs Yunus. Ah. All the way from Langkat, Sumatera Utara, Bernardo. Kok gak kasih lu pake mie? Udah bingung? Bingung udah. Udah, kok gak bingung kan? Balikkan cargerku.